Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Saudara saudariku sebangsa setanah air dimanapun anda berada Setiap warga negara sudah tentu memiliki kewajiban Untuk mencintai dan memakmurkan negara yang menjadi tempat bernaungnya karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja mesti mencintai dan wajib memakmurkan tumpah darah kita, tanah air kita, sebagai tempat bernaung kita. Cinta ini bisa kita wujudkan dalam bentuk menampilkan segala kontribusi terbaik sesuai dengan aktivitas, passion, bahkan segala profesi yang kita tekuni. Para ekonom tentu diharapkan dapat merangkai kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang membuat perekonomian negara kita kuat, unggul, dan berdaya saing dalam persaingan di tingkat global. Para ahli hukum diharapkan merumuskan berbagai macam keputusan-keputusan hukum, aturan-aturan legal yang kiranya bisa menghasilkan satu tata kelola kehidupan, berbangsa bernegara yang berkeadilan, dan melindungi segenap tumpah darah warga negara Indonesia. Pun demikian, para politisi diharapkan. Mampu menghadirkan stabilitas politik sehingga berkontribusi akan hadirnya stabilitas keamanan dan juga tingkat-tingkat kehidupan sosial. Demikian menjangkau pada praktisi pendidikan yang diharapkan dapat melahirkan satu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Yang dengan itu melahirkan generasi-generasi unggul yang dapat menampilkan ketangguhan bangsa dalam konteks kehidupan global. Untuk itulah kemudian sejak dulu para orang tua kita merumuskan dasar-dasar bernegara, baik berupa dasar negara yang terumuskan dalam Pancasila ataupun juga yang kemudian diturunkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya diharapkan dan ditujukan untuk membangun stabilitas kehidupan berbangsa, bernegara sehingga melahirkan negara yang kuat, warganya yang cerdas dan mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. Dalam konteks ini dan kewajiban yang dimaksudkan, kita akan mencoba juga berkontribusi terkait bidang pendidikan yang saat ini juga banyak dibincangkan terkait peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tentu saja yang dituangkan ini, bila kita melihat kepada judul dan tujuannya yang tercantum dalam tema dimaksud atau peraturan menteri dimaksud, sangat baik, sangat bertujuan mulia, dan tentunya esensinya penting kita dukung karena segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual, verbal, baik di lingkungan perguruan tinggi khususnya, ataupun juga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara secara umum, tentunya mesti ada langkah-langkah pencegahan langkah-langkah untuk menangkal sehingga stabilitas keamanan, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semua dapat terjaga. Nah, yang ingin kita gali dan kita bahas adalah terkait dengan poin-poin di pasal-pasal tertentu yang boleh jadi bisa kita jadikan sebagai masukan-masukan dalam upaya kita memaksimalkan dan mengimplementasikan amanat undang-undang yang mencakup bagi seluruh warga negara. Jadi setiap warga negara bertanggung jawab untuk dapat memberikan masukan-masukan positif karena semua hukum-hukum yang diberlakukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara akan mengikat pada setiap warganya. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen di ayat yang ketiganya jelas mengamanahkan kepada pemerintah. Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi jelas, tujuan utama dibuatnya satu sistem pendidikan nasional, tujuan utamanya adalah meningkatkan keimanan, kedua kemudian ketakwaan, ketiga kemudian akhlak mulia keempat mencerdaskan kehidupan bangsa dan empat poin ini diatur oleh undang-undang. Jadi semua yang terkait dengan aspek empat poin ini khususnya yang memiliki profesi-profesi terkait dengan aspek ini wajib memberikan kontribusi. Ya, yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa maka orang-orang cerdas, pakar-pakar bidang pendidikan wajib memberikan kontribusi baik di lingkungan kementerian sendiri atau di luar pemerintahan, di luar lingkungan kementerian. Berikan satu usulan-usulan yang positif, yang bagus, sistem pendidikan yang baik, sehingga nanti muncul juga undang-undang tentang sisdiknas. Gitu kan? Nah, lalu juga yang terkait dengan bidang ketakwaan, keimanan, akhlak mulia. Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran-peran para ustadz, para ulama bagi kalangan umat Islam di luar Islam tentunya nanti mungkin ada juga pendeta ya ada juga e, kalangan e, di, di pemuka agama yang lainnya yang boleh jadi memberikan masukan masukan positif sesuai dengan keyakinan keyakinan serta agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks ini umat Islam juga terpanggil para ustadz para ulamanya untuk bisa memberikan masukan positif pada sistem pendidikan nasional khususnya yang terkait dengan peningkatan serta penjagaan ya, keimanan ketakwaan juga akhlak mulia. Di konteks inilah kemudian ya, terikat satu dasar negara yang kuat ya yang menjadikan gerak langkah kehidupan berbangsa bernegara kita selalu akan diisi oleh nilai-nilai ini yaitu nilai spiritual ketuhanan yang maha esa bahkan menjadi dasar negara di pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Karena itu walaupun negara kita bukan negara agama tapi negara ini menjalankan fungsi berbangsa dan bernegaranya sesuai dengan nilai nilai keagamaan, ya dan tidak bisa berlepas dari itu, ya karena itulah keputusan-keputusan e, menteri bahkan presiden sekalipun itu selalu diawali dengan nilai-nilai keagamaan, ya dengan rahmat Tuhan yang maha esa bahkan di-keputusan di presiden itu jelas, ya ada kopnya di atasnya terlihat e, satu bintang e, sila pertama dengan sila yang kelima. Ya, menggambarkan yang pertama, keputusan yang akan diberikan oleh presiden ini ditetapkan, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya, karena itu memohon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh ada keputusan yang bertentangan dengan hukum-hukum ya, keagamaan yang ditetapkan atau nilai-nilai keagamaan yang diakui ya dalam konsensus kebangsaan kita. Kemudian juga harus berkeadilan. Jangan sampai salah satu keputusan yang sekiranya mengecilkan peran-peran yang lain atau meninggikan pihak-pihak yang lainnya. Pun demikian turunan di keputusan menteri juga atau peraturan menteri ini lekat dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini saya stabilo kuning ya. Ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam kaitan ini ada satu peraturan menteri yang cukup menarik untuk kita berikan kontribusi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat bagus ya, sangat baik perlu kita dukung. Ya, terkait dengan esensi peraturan ini, karena segala bentuk kekerasan, baik seksual, verbal, ataupun yang lainnya, tidak boleh muncul terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang sekiranya mengganggu stabilitas dan menghadirkan kekacauan, kegaduhan yang menghambat tujuan-tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi, secara esensi, kita mendukung, dan dukungan ini kita wujudkan yang memberikan masukan-masukan terbaik dari pengamatan-pengamatan terhadap peraturan menteri yang tersusun lewat pasal-pasal tertentu yang coba kita akan lihat ya. Ini dimulai dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekali lagi kalimat ini bukan sekedar dihadirkan tapi juga memberikan sebuah ikatan bahwa semua peraturan-peraturan yang akan disampaikan dalam pasal dan ayat ini yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai rahmat yang kita harapkan Muncul dari Tuhan Yang Maha Esa, bagi umat Islam tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sampai ada satu poin pun di sini yang bertentangan dengan nilai-nilai rahmat, bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang tentunya kehendak Tuhan ini akan juga mendapatkan penafsiran sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing, tapi tentunya tidak akan bertentangan dengan hukum negara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada 35 halaman dan dapat juga Anda download gitu ya. Dapat Anda download di jdih.kemendikbud.go.id. Ini dokumen formal salinan yang kami dapatkan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang a bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. poin b, poin c, d dan seterusnya, mengingat ya pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam kurung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan seterusnya ya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Nomor 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Baik, di sini ada e, bab 1 tentang ketentuan umum ya, ada pasal satunya dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ini ya, di menjelaskan dulu ya apa yang dimaksud kekerasan seksual, kemudian juga perguruan tinggi apa. Jadi nanti ada istilah-istilah di dalam pasal dan ayat ini yang menghadirkan ya istilah-istilah tertentu yang dijelaskan dulu di awal. Di definisinya dijelaskan kekerasan seksual itu apa. Nanti kalau disebutkan perguruan tinggi itu apa gitu kan. Kemudian kalau disebutkan pencegahan maksudnya apa? dan ini kalimat-kalimat kata-kata ini akan muncul di dalam e, jabaran ayat-ayat dan pasal-pasal yang e, mengatur tentang peraturan menteri dimaksud ya tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ya, namun kita bisa beri masukan sebelumnya di pasal 1 ini ya di halaman 5. Ini saya sudah berikan stabilo ya pada hal-hal e, yang mungkin saya bisa berikan masukan. Ini halaman 5, pasal 1 ayat 12 dan 13 ya di sini ada kalimat begini korban jadi nanti ke bawahnya ada penjelasan tentang korban itu ya seperti apa dan turunan-turunan pasalnya nah ini penjelasan dulu definisi korban ya nomor 12 dari pasal 1 halaman 5 korban adalah mahasiswa pendidik tenaga kependidikan warga kampus dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual jadi saya ini garis bawahi atau saya berikan stabilo ya stabilo bawah ini warna kuning. Saya berikan stabilonya ke masyarakat umum. Ya, pada korban di sini. Nah, nanti di, di di nomor 12 ya, korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual. Ya, ini nanti boleh jadi ada turunan yang juga saya lihat nanti di yang berikutnya. Mungkin yang dimaksudkan masyarakat umum yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Ya boleh jadi mungkin tafsirannya mungkin sedang berkunjungkah ada kegiatankah dan sebagainya ya tapi dia masuk dalam wilayah korban ya karena kalau cuma masyarakat umum dimasukkan ke sini nanti ini bisa tumpang tindih nih ya dengan hukum lain yang umum yang telah mengikat kan ada hukum juga pidana yang sudah ada terkait dengan kekerasan seksual bahkan ada undang-undang pornografi dan sebagainya ya kalau dilibatkan ini untuk apa lagi ada peraturan menteri kan sudah ada peraturan sebelumnya gitu ya tapi boleh jadi yang dimaksudkan ini menjangkau Ya karena ada keterangan setelahnya nanti ya, menjangkau masyarakat umum yang beraktivitas di lingkungan kampus ya. Nah, hanya persoalannya begini. Persoalannya adalah ketika nomor 13 ini ada terlapor ya. Jadi, ini kan ada korban dan terlapor. Terlapor itu artinya kan e, yang melakukan kekerasannya ya. Subjeknya itu yang melakukan kekerasan kan objeknya adalah korbannya. Jadi begitu nanti subjek dilaporkan jadi terlapor jadi objek gitu kan. Nah ini yang kalau kita bolak-balik saja. Tapi kan ini pelaku artinya. Ya, kalau bahasa lainnya kan terlapor itu pelaku ya, yang diduga melakukan sesuatu gitu. Ya eh, kalau nanti naik jadi tersangka kan. Ya dari mulai kalau saksi di, dilihat naik kan jadi tersangka misalnya atau jadi saksi murni atau nanti ada yang tersangka, kemudian setelah itu nanti terdakwa terpidana gitu kan. Nah ini persoalannya korban di sini dengan pelaku Ya, diduga diduga pelaku jadi terlapor bahasa halusnya adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, jadi kan terlapor ini di sini ya atau pelaku ini ini dikaitkan dengan yang nomor 12-nya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kalau kita ambil skemanya, misal ya pendidik dengan mahasiswa oke, okay. kan? Kemudian misalnya warga kampus nih, ya warga kampus kan masih umum tuh. Warga kampus tuh bisa berarti juga mahasiswanya warga kampus juga, kan? Kemudian juga kan kita sebut civitas akademika gitu kan, ya misalnya tenaga pendidik ada di sini pekerja yang ada di kampus dan sebagainya itu masuk warga kampus, kan. Nah, hanya persoalannya gini, ini kan 13 dengan 12, ini memiliki satu keterikatan, ya, jadi satu hubungan, ya, sebab akibat kausalitas, di yang ini e, korban, yang ini pelaku. Jadi kalau kita gabungkan, bikin sebuah simulasi, di sini mahasiswa dengan mahasiswa, oke, okay. mahasiswa dengan pendidik, oke, okay. masyarakat umum dengan mahasiswa, oke, okay. artinya masuk peraturan ini. Tapi kalau kita lihat masyarakat umum dengan masyarakat umum, ini nggak masuk dalam ranah ini, ya karena di sini dikatakan begini ya dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban sedangkan korbannya di atas nomor 12 ini masuk masyarakat umum juga. Jadi kalau masyarakat umum dengan masyarakat umum melakukan tindakan kekerasan seksual ya kan ini bukan ranah yang berada di uh, peraturan kampus gitu ya. Peraturan hukum yang berlaku di kampus. Nah, saya nggak tahu kalau ada pengunjung dengan pengunjung ya ke kampus bukan warga kampus dia berkunjung ke kampus lalu melakukan kekerasan seksual. Ya terhadap sesama pengunjung. Ya, pertanyaan saya, apakah kena dengan undang-undang ini atau enggak? Ya, kena dengan peraturan menteri ini atau enggak? Ya ini bukan undang-undang, ini peraturan menteri. Ya, kena dengan peraturannya atau enggak? Ya eh, kalau eh, yang dimaksudkan demikian ya silahkan. Ini hanya mempertanyakan saja supaya memperjelas apakah tidak harus dibatasi dengan warga kampus saja, saya kan? Ya, atau sebaliknya? Nah ini ini skema yang mungkin eh, kita coba eh, sampaikan untuk bisa difikirkan bagaimana redaksi yang baik sehingga cakupan dari peraturan ini bisa diimplementasikan dengan dengan baik ketika eh, kita tidak mengharapkan terjadi misalnya di lingkungan atau sebagai langkah antisipasi. Ya, jadi pertanyaan dasarnya kalau masyarakat umum dan masyarakat umum sama-sama masyarakat umum bukan warga kampus, bukan pendidik, bukan mahasiswa, bukan tenaga juga ahli pendidik tiba-tiba melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya, atau sengaja ada yang menarik ke kampus dan sebagainya tindakan-tindakan yang e, buruk misalnya apakah itu terkena dengan hukum ini atau hukum pidana umum atau undang-undang pornografi <haha> ya kalau sudah terkena dengan pidana yang umum dengan undang-undang pornografi ya tentunya tidak diperlukan di peraturan menteri ya ya ini ini satu gitu ya kemudian Uh, nah, ini yang menariknya, kan? Ada uh, Pasal 2 Poin B untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Jadi, ya, nah ini kan uh, tujuan dari peraturan menteri ini. ya Peraturan menteri ini bertujuan, eh, Poin B-nya Pasal 2 Poin B. Ya, nah, di sini nggak disebutkan lagi masyarakat umumnya. Tapi sudah masuk kepada warga kampus di perguruan tinggi, ya. Nah ini, ini barangkali e, difikirkan yang tadi itu sehingga bisa mencakup kepada sistem yang spesifik berlaku di lingkungan perguruan tinggi serta tidak berbenturan dengan hukum-hukum umum yang memang sudah ditetapkan dalam tata kelola kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di, baik itu di hukum pidana, ya misalnya yang terkait dengan kekerasan ataupun spesifik di undang-undang pornografi dan turunan-turunan e, lainnya. E, kemudian. Nah, di halaman 6, ini kan disebutkan yang tadi saya sampaikan, pasal keempat ini. Sasaran dan sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi A. Mahasiswa, B. Pendidik, C. Tenaga Kependidikan, D. Warga Kampus, dan E. Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan mahasiswa. <tik> baik pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Jadi jelas, di poin E ini yang dimaksud masyarakat umum interaksinya itu dengan e, warga kampus atau mahasiswa atau tenaga pendidik. Jadi bukan masyarakat umum dengan masyarakat umum, tapi yang menjadi soal di pasal 1 poin 12 dan 13 tadi antara terlapor dengan Uh, korbannya itu ada peluang masyarakat umum dengan masyarakat umum. Jadi terjadi interaksi di sini ya. Pemahaman interaksi antara masyarakat umum dengan masyarakat umum. Karena terlapornya disebutkan di sini juga masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sementara di, uh, di nomor 12 korbannya disebutkan masyarakat umum juga di sini. Masuk. Nah ini coba menyusunnya seperti apa sehingga tidak ada nanti uh, peluang tafsir atau celah yang barangkali mereduksi nilai-nilai yang telah diharapkan di pasal 4 ayat eh, pasal 4 nomor E dan bertabrakan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Ini ini pandangan ya yang kira-kira bisa difikirkan gitu. Kalau dikira mungkin bukan itu dan ada penafsiran lain yang lebih kuat itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling krusial dan eh, banyak sekali diberikan masukan ya sampai dengan saat ini dari berbagai pihak itu pasal 5 ya, yeah, pasal 5. Nah ini uh, satu kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal non-fisik fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi kemudian poin 2nya ya pasal 5 ayat 2 atau poin 2 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya bacakan meliputi a menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh dan atau identitas gender korban Oke, di sini mungkin e, tidak terlalu banyak masalah, sekalipun ada masukan-masukan, apakah jangkauannya ini cukup sampai di sini atau ingin diperluas itu hal yang sifatnya e, umum dan tidak ada persoalan deh. Ya. Yang B, A ini barangkali e, saya stabilokan juga ini, ya e, orange, orange itu berarti di atas kuning. Ya kalau di lalu lintas lampu kuning kan hati-hati deh. -hati, ya. Kalau orange itu menjelang merah Kalau merah sudah dilarang. Ya. Nah kalau orange itu artinya antara hati-hati dan dilarang. Ada sesuatu yang penting untuk diberi masukan sehingga tidak masuk kepada aspek yang terlarang gitu. Ya. Apa itu? Baik. B. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah ini masalah ini. Ya. Uh, ini 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 masalah nih ya. Secara bahasa pun bermasalah ini. <gih> dan rangkaiannya jadi persoalan. Ya, pertama begini, memperlihatkan alat kelaminnya nyaknya ini kembali kemana nih? Tiba-tiba ya, ada kata ganti di sini ya. <gih> nyaknya kembali kemana nih? Ya kan? Oke, mungkin kita uh, gambarkan dengan terlapor lah ya, terlapor atau pelaku dengan sengaja. Ya kan? kalau sampai sini aja nggak ada masalah. Ya, dan saya yakin tidak akan problematik dan tidak akan ada perdebatan di sini ya kalau dicukupkan sampai memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja barangkali sampai sini selesai. Nah, cuma ini ada kalimat tanpa persetujuan korban ini jadi masalah. Ya, masalahnya apa? di sini ada dua. ya yang pertama adalah begini, ini kan undang-undang peraturan yang maksudnya ini peraturan yang mengatur tentang pencegahan tindakan kekerasan. ya dan terjadi dari terlapor disebutkan di ayat 13 tadi pasal 1 ya yaitu pelaku kepada korban. Artinya ketika melakukan sesuatu itu kekerasan dan objeknya menjadi korban. Nah, yang agak aneh itu adalah apakah mungkin ada korban yang setuju terhadap tindakan kekerasan gitu. Ya, ini kan agak-agak menarik ini. Ya, satu sisi kita mengatakan ini korban, dikatakan korban karena dia nggak setuju dengan kekerasan, makanya muncul peraturan ini. Kenapa? Karena ada tindak kekerasan, makanya disebut keras yang tidak disetujui sehingga objek yang mengalaminya disebut dengan korban. Jadi kalau korban itu nggak mungkin mengatakan setuju, kalau korban itu nggak mungkin menghadirkan persetujuan, kalau sudah setuju bukan korban namanya. Ya, itu kehendak bersama. Ya, jadi kalau terjadi satu satu kegiatan seksual misalnya ya di antara a dengan b atau terjadi bahkan kita tidak berharap di lingkungan kampus misalnya, ya terjadi dengan persetujuan bersama, itu bukan terlapor dengan korban. Itu bukan tindakan kekerasan. Jadi kalimat ini tidak seharusnya muncul. Tiga kata ini, ya, tanpa persetujuan korban. Karena kalau sudah setuju, ini bukan korban lagi. Ya, ya jadi nggak ada korban setuju terhadap tindakan kekerasan. Disebut korban itu karena nggak setuju. Dia korban pencurian. Ya, karena nggak setuju dicuri, nah jadi dia 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 berposisi sebagai korban dia korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi korban itu karena nggak setuju dikerasi. kan? Nah, jadi kalau sudah setuju dengan satu tindakan ya nggak disebut korban lagi, nah, karena itu ini kalimat yang e, sangat bertentangan satu dengan yang lainnya e, karena itu kalaupun dicantumkan e, saya mengusulkan cukup sampai di sini saja sudah ya, dan ini tidak akan menghilangkan esensi kekuatan dari peraturan ini ya tetap mulia ini tetap mulia, kita dukung, nggak ada masalah, gitu kan? Nah, justru kalau ditampilkan jadi problem. Ya, saya ulang ya, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja. Baik ini tindakan kekerasan. Tapi kalau diteruskan tanpa persetujuan korban, terus saya tanya, apakah ada korban yang setuju diperlihatkan alat kelamin kepadanya, gitu kan? Nah, itu kan dikatakan sebagai tindakan kekerasan, tapi sisi lain juga menghadirkan sebuah prasyarat ya kalau nggak disetujui ya kalau disetujui ngapain bikin peraturan gitu itu bukan termasuk kekerasan dalam tanda petik walaupun dipersoalkan dalam aspek yang lain ya jelas ya saya kira nah, itu satu yang kedua ini membuka peluang ya, seperti di diberikan masukan ya juga e, disampaikan saran-saran dari berbagai pihak baik itu individual ataupun juga e, level ormas-ormas yang tentunya kapabel di bidangnya masing-masing dia -masing, ya, bahwa ini membuka peluang pintu hubungan bebas yang tidak dikehendaki. Ya, dalam bahasa agama disebut zina. Ya kan di Islam ada ada konsepsi yang mengatur tentang zina ya, yaitu larangan yang sangat ketat ya dilarang dan juga berkonsekuensi tinggi. Ya di Kristen juga ada larangan zina. Ya, kalau kita kembali melihat kepada tuntunan-tuntunan kitabnya masing-masing, dan tentunya di agama-agama lain pun ada eh, mengatur tentang itu. Ya, itu bahasa agama gitu kan. Dalam bahasa kita ini bisa terjadi peluang eh, pergaulan bebas yang juga bertentangan nanti dengan undang-undang yang lain. Ya, undang-undang perzinaan ya terkait dengan perzinaan ada pornografi dan lain sebagainya eh, yang eh, mengikat hal itu bila terjadi hal-hal eh, yang tidak diinginkan atau bahkan terpublikasikan ya nah ini ini persoalan serius ya jadi kalau ada kalimat ini tanpa persetujuan korban dimasukkan sekarang pertanyaan dibalik kalau saling setuju bagaimana ah itu masuk peraturan ini nggak ya, misal ada hubungan antara tenaga pendidik dengan mahasiswa atau mahasiswi terus keduanya saling saling setuju nah, saya ingin bertanya apakah uh, ini masuk dalam kekerasan seksual yang diatur oleh peraturan ini atau tidak oke jawabannya pasti tidak ya kan karena nggak ada tindakan kekerasan, nah, tidak masuk dalam peraturan ini. Nah, kalau tidak masuk dalam peraturan ini, artinya jangan ada peluang-peluang dibuka mengantarkan kepada hukum-hukum lain yang akan memberikan sebuah timbangan hukum dan penilaian hukum pada peristiwa itu. Ya, nah, hukum ini tidak mengatur hubungan suka antar suka, ya suka. E, suka dan suka, ya kan antar dua belah pihak, ya kan? Jadi tidak mengatur hukum itu hanya mengatur kekerasan seksual. Tapi kalau ini membuka hubungan e, suka e, satu dengan yang lainnya, ya, ya antar satu dengan yang lain, baik mahasiswa dengan misalnya e, tenaga pendidik ataupun juga antar tenaga pendidik atau antar warga kampus, ya suka e, satu sama lain, aja di persoalan jadi ini tidak mengatur hubungan suka sama suka, tapi mengantarkan, terkesan mengantarkan itu menjadi sebuah kebolehan. Walaupun anda bisa berkata, ini kami tidak bermaksud begini, ini nanti bisa ditangani oleh hukum yang lain. Tapi kalimat ini ini memberi peluang, ya tanpa persetujuan korban. Artinya kalau kalau apa namanya korbannya setuju dan itu bukan korban masalah yang pertama jadi persoalan. Dan ini ternyata bukan bukan di ayat B saja. Nah ayat F G H ya. kemudian juga eh, ada I M dan juga J kalau kita pahami lebih jauh ya nah, ini lebih menarik lagi nih ya saya bacakan yang F misalnya ini saya bulatin semua nih nah, saya bulatin tuh ya contoh gini eh, mengambil F ya poin F mengambil merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban oh, ini ini saya, saya nggak bisa paham ini nggak bisa paham pertama disebut korban ya yang kedua ada syarat tanpa persetujuan korban ya gimana bisa jadi korban kalau dia setuju ini kan bukan korban namanya Ya, kalau ada orang yang bersetuju, setuju dia diambil direkam, diedarkan fotonya, audionya atau visualnya, dia setuju berarti kan bukan korban. Anda mengatakan di sini pertama ya, dia sebagai korban mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang berduansa seksual. Sampai sini dia jadi korban. Tapi ada tambahan kalimatan, Pak, persetujuan korban. Ya jadi rancu. Jadi bias kalimat sebelumnya. Jadi kalau ada tambahan kata yang tiga kata ini, jadi lantas apa makna kalimat sebelumnya? Kan jadi persoalan. Yang kedua, ini pun membuka pintu nanti. Oh, berarti kalau kalau setuju nggak masuk nih pada peraturan menteri ini. Ya, nah jadi saya nggak bisa membayangkan ya kalau di kampus misalnya, ya ada satu warga kampus oknum yang menyebarkan satu rekaman uh, seksual video misalnya atau visual atau audio macam-macam ya tiba-tiba dia sebarkan tuh ya terus anda mau menuntut dengan peraturan ini mau dihukum lalu dia mengatakan eh ini kan persetujuan dia <laughs> ini kan persetujuan korban tuh di peraturannya dikatakan begini ya tanpa persetujuan korban tapi kan dia setuju saya setuju dia setuju bapak mau apa ibu mau apa <laughs> Eh, terus nanti di soal dengan undang-undang lain eh, ini dibenturkan akhirnya terjadi benturan antar undang-undang peraturan menteri nanti ya berbenturan dengan undang-undang pornografi ini berbenturan dengan undang-undang pidana yang lainnya saya nggak bisa membayangkan kalau terjadi perdebatan nanti di majelis Hakim ketika satu di soal datang kemudian ke eh, Majelis sidang ditanya oleh hakimnya Apakah anda sadar bahwa anda menyebarkan merekam ini ya masuk undang-undang pornografi ya tapi kan Pak itu dibolehkan oleh peraturan menteri Terus dia bawa ini misalnya. Ini Pak saya bawa nih peraturan menteri nomor 30 tahun 2021. Ya, di sini kan tanpa persetujuan korban. Sekarang dia setuju, Pak. Dasar saya yang ini. Bisa nggak kebayang bagaimana nanti ada satu benturan antara satu peraturan dengan uh, aturan tata hukum yang lainnya. Nah, ini baru baru dua nih. Kalau saya teruskan lebih dahsyat lagi, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang berduaan seksual tanpa persetujuan korban. Terus kalau korbannya setuju bagaimana? nah, sampai ke bawah ini masih banyak. Nih, yang paling agak saya nggak masuk akal tuh ini. yang poin M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Terus kalau kalau korbannya setuju, pertama apakah masih jadi korban? Ya. Yang kedua, kalau korbannya setuju, apakah masuk tindakan kekerasan seksual? Nah, maka kalau ini dibaca oleh warga kampus yang punya niat yang kurang baik sebagai oknum misalnya, ini bisa jadi satu satu sandaran. Ya terjadi hubungan di kampus yang tidak dibenarkan misalnya. Terus ketahuan, security datang, ketahuan, ditegur. Apa yang kalian sedang lakukan? Ini kami mengamalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021, Ya ini kan korbannya setuju. <laughs> ya, kalau ada yang liar, anda bisa berkata nggak begitu pemahamannya. Nah supaya tidak rancu, lebih baik tiga kata ini hilangkan aja. Ya hilangkan aja. Jadi eh, nggak ada debat lagi di sini. Selesai dan semua akan saling mendukung memang di, di 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 bagian ketiganya di di, di apa namanya pasal lima ini di bagian ketiganya ayat tiganya persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf b f g huruf h huruf i dan huruf m tadi yang saya sampaikan dianggap tidak sah dalam hal korban oh, ini lebih lebih agak saya bingung lagi ya jadi jadi gini di ayat tiga ini halaman delapan ya saya lingkari persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf M yang tadi telah saya sampaikan kepada Anda semua ya bahkan uh, di huruf M tadi saya juga uh, coba uraikan kembali ini dianggap tidak sah dalam hal korban jadi semua ini nggak sah nih ya, nggak dianggap ya. Ya, ketika korbannya uh, A. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Gimana ya cara memahaminya nih. Jadi yang tadi itu ya itu dianggap tidak sah. Ya, jadi kalau korbannya setuju, ya kan tadi kan e, ini ada kalimat tanpa persetujuan korban, ya kan? Jadi kalau korbannya setuju, ini pasal e, ayat 3 ini sekaligus mengon mengonfirmasi ini. Ini mengonfirmasi bahwa ini punya 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 satu penilaian khusus nih, punya pengertian khusus. Jadi tanpa persetujuan korban ini, ini kalau kita pahamkan dengan ayat 3-nya ini artinya kalau setuju korbannya gugur nih semua yang disebutkan ini. Kenapa? Karena ayat 3 ini mengatakan bahwa persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban ini persetujuan dia dianggap gak sah nih ya sampai sini aja ini kalau dihubungkan ke sini artinya kalau dia setuju itu sah huh? itu sah tuh itu sah jadi kalau saya bacakan misalnya ya menyentuh yang i ini menyentuh mengusap meraba memegang memeluk mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban itu poin i ini ayat 2 pasal 5 ayat 2 ya tanpa persetujuan korban jadi di, di poin tiga dikonfirmasi nih, ini dianggap tidak sah kalau korbannya sebagai berikut. Artinya apa? Kalau korbannya nggak memenuhi a sampai g di ayat 3 di pasal 5, itu dianggap sah. Jadi itu bukan ditafsirkan sebuah kekerasan. Jadi anda nggak bisa mengatakan kalau ini nggak membuka pintu untuk perzinahan atau seks bebas. Anda membuka ini dengan kalimat ini, sebab anda katakan di sini dianggap tidak sah dalam hal korban a memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah jadi kalau korbannya ini belum dewasa, walaupun dia setuju, aku setuju dipegang, aku setuju diraba, Itu dianggapnya nggak sah, tetap kekerasan. Sekarang pertanyaan baliknya, kalau dia sudah dewasa berarti sah. Berarti bukan kekerasan. Kan ambigu pasalnya ini. Ini ada persoalan ini. Ya, dan ini masalah serius. Ya B, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Ay, aduh ini susah juga. Nih. Ini, ini. Ya, ini. Bagaimana cara berpikirnya ini? Ya. Jadi kalau pelakunya itu mengancam, memaksa, menyalahgunakan kedudukannya, persetujuan korban itu dianggap tidak sah. Nah, itu kan, itu jelas tindakan kekerasan itu. Ya. Jadi kalau dia memaksa, mengancam, jelas kan kekerasan. Ya dipahami dengan dengan sangat mudah kan. Makanya jadi korban. Ya ketika dia tidak memaksa, cara berpikir terbaliknya. Begitu dia tidak memaksa, tidak mengancam, kan? Ya kemudian atau menyalahgunakan kedudukan. Dia punya kedudukan nih, ya. Dia tidak mengancam, dia tidak memaksa kepada mahasiswi. Lantas objeknya pun tidak merasa keberatan, ya. <laughs> itu diartikan dalam 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 ayat 3 ini itu dianggap sah berarti. Ya, karena ketika memaksa, mengancam itu baru dianggap tidak sah. Jadi pengertian terbaliknya kalau nggak ngancam, kemudian nggak maksa, berarti sah hubungannya. Karena ada persetujuan korban di situ. Dan pada saat yang bersamaan, ini jadi dipertanyakan. Ini jadi korban atau hubungan suka sama suka. Ya, ini kalau hubungan suka sama suka kemudian muncul poin-poin ini berarti secara tidak langsung ini mengatur hubungan suka sama suka ya, yang melegalkan seks bebas pada akhirnya. Ya, jadi ayat 3 ini mengonfirmasi ini mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba, ya maka kata persetujuan korban itu nggak berlaku. D mengalami sakit tidak sadar atau tertidur, maka eh, ini tidak berlaku. Jadi kalau korbannya apa namanya diberikan obat tidur sakit apa terjadi hubungan itu masuk dalam kekerasan. Terus kalau dia nggak tertidur, nggak kena obat tidur, nggak sakit, nggak apa terjadi hubungan, ya. terus dia setuju. Jadi masalah nggak? Oke, okay? like. baik. E mengalami kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. F mengalami kelumpuhan sementara, uh, uh, tonic immobility, dan atau mengalami kondisi terguncang, ada gangguan mental dan sebagainya, sehingga ada satu pihak memanfaatkan, uh, kemudian terjadi hubungan, nah, itu masuk definisi bahwa atas persetujuan korban itu tidak sah. Sekarang pertanyaannya, kalau A sampai G ini, ya kemudian tidak terpenuhi. Misal di poin A ini belum dewasa. Kalau dia dewasa, ya kemudian dia setuju dengan tindakan yang dilakukan kepadanya. Ada yang merayu, mengajak sampai berhubungan seksual dan dia sudah dewasa. Saya ingin tanya, itu rayuan yang dimaksudkan kekerasan tidak? Ya masuk nggak ke sini? Nah ini jadi persoalan. Seharusnya Anda tidak harus menghadirkan kata-kata atas persetujuan korban dan tidak perlu menghadirkan ayat ketiga ini nggak perlu ada tafsiran lagi sebab tafsiran ini mengonfirmasi bahwa anda membenarkan hubungan itu terjadi kalau ada persetujuan ya ada persetujuan siapa dia pertanyaannya persetujuan siapa ini bukan korban kalau setuju itu artinya suka sama suka ini bukan korban lagi nah, jadi ini mengonfirmasi bahwa ada peluang ya cabaran ini, jabaran dari pasal dan ayat ini ada peluang penafsiran yang sangat mudah dipahami pengantar kepada hubungan uh, seks bebas jadi persoalan ini ya jadi jadi ini barangkali yang uh, uh, kita coba amati sampai sini dulu lah, ini baru halaman 8 ya ini pun halaman 11nya ini saya coba kasih tanda tanya beberapa ini ya, ini kan sampai halaman 35 ini Ya, barangkali yang lain sudah banyak mengkaji, tapi semuanya sepakat pada eh, pada pasal yang kelima ini bahwa ini ada problem di tiga kata. Ya, tiga kata pada atas persetujuan eh, korban. karena itu sekali lagi kita sebagai warga negara yang baik tentunya mensupport, ya mensupport ini tindakan pencegahan, eh, cekal namanya, cegah tangkal ya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. kita harus dukung, kita harus support ini. tapi ada bagian-bagian tertentu yang kiranya kita berinisiatif untuk memberikan masukan. Supaya peraturan menteri ini berjalan dengan baik, dengan sempurna, dan terjadi sinergi antara pembuat peraturan ya di level pemerintahan dengan nanti eh, pengamal di lingkungan perguruan tinggi juga kita yang menjadi pembimbing secara tidak langsung. Karena yang jadi persoalan begini, ini tujuan pendidikan di pasal 31 ayat 3 yang tadi saya bacakan itu kan itu meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Ya, kalau ada seks bebas, itu bukan takwa itu. Itu bukan keimanan. Saya tanya di, di, agama manapun ya yang ada di Indonesia. Islam, apalagi. Kan ada Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha. Coba tanyakan. Kalau ada orang berhubungan seks bebas, zina lah dalam bahasa kita di keagamaan, itu ciri dari takwa bukan? Ya, ciri dari implementasi iman bukan? Jadi kalau agama membolehkan hubungan seks bebas di luar aturan yang legal pernikahan, ditanyakan konsepsi keberagamaannya. Jadi konsepsi agama yang dibangunnya dipertanyakan. Ya, yeah. terus itu akhlak mulia bukan? Itu sudah, sudah jelas, bukan akhlak mulia, bukan gambaran dari refleksi keimanan, bukan refleksi ketakwaan. Jadi bertentangan dengan yang lebih kuat lagi. Jadi peraturan ini kalau kita buat, kemudian menjembatani yang terjadi seperti tadi, ini satu sisi mengatur kegiatan kekerasan agar ditangkal, dicegah, sisi lain membuka peluang terjadi perbuatan seks bebas atau perbuatan zina yang bertentangan dengan dasar di undang-undang dasar terkait dengan pendidikan khususnya pasal 31 di ayat yang ketiga juga dikuatkan nanti dengan undang-undang Sisdiknas yang memang e, undang-undang Sisdiknas itu sistem pendidikan nasional disusun untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam undang-undang ya yeah. Jadi pemerintah itu kan mengusahakan dan melenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan. Ingat, ha apa saya kira <guruh> ya harus hafal ini ya. ya di di teknik Dikti, apalagi Menteri, jadi ya, harus hafal undang-undang itu. Sehingga menjadi roh, spirit dalam membuat sebuah peraturan. Ya, ya. apalagi di sini dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, ada rahmat Tuhan, ini, bagaimana Tuhan memberikan rahmat kalau pintu peraturannya ini membuka sebuah hubungan yang tidak legal. Yang tidak tidak mendatangkan rahmat Tuhan di dalamnya nah jadi ini masukan mohon berkenan ya uh, saya tidak tidak mencela tidak juga menghujat ya tidak tidak apapun tapi mendukung esensi di balik aturan ini dengan memberikan masukan masukan yang menguatkan ya jadi bukan ingin mengecilkan atau bahkan merendahkan, jadi ini menjadikan eh, peraturannya lebih terhormat, lebih terhormat. Jadi saya ucapkan eh, terima kasih banyak ya dengan aturan yang ditampilkan ini, dengan esensi eh, tujuan bahkan eh, yang baik dari segi judulnya, namun dengan segala hormat ya dengan segala hormat bahwa eh, lebih baik pertama saya mengusulkan eh, coba diundang ya diundang sisi-sisi uh, yang lain, ya diundang uh, aspek ek eksternal dari ormaskah itu, dari pakar-pakar pendidikan, kan individu-individu yang kansan di bidang pendidikan, praktisi-praktisi untuk memberikan masukan pada aspek yang penting ini, bahkan dari kampus, para rektor dan sebagainya sehingga bukan hanya asas keterbukaan manfaatnya akan lebih luas di sini, ya dan saya, saya kira juga di sini ada peran dari ya, sisi keagamaan karena itu menteri agama ya atau kemenak ini juga punya peran ini harus melihat ya ini eh, Menag, menak menteri agama harus membantu menristek dikti ini ya untuk bisa menghadirkan peraturan yang mengimplementasikan nilai undang-undang karena ini dibawa nilai-nilai agama di sini dan ini tanggung jawab juga dari menteri agama untuk menjamin pendidikan itu meningkat imannya, meningkat takwanya, ya, menampilkan akhlak mulianya. Jadi mungkin bisa saja begini. Ya, Kemenag misalnya memfasilitasi itu nya memfasilitasi di kampus-kampus Islam, praktisi pendidikannya, ormas-ormas Islam yang konsen dalam penguatan iman, kemudian juga takwa dan akhlak mulia yang terkorelasikan dengan pendidikan. Nanti dari pandangannya dibawa oleh menak, disampaikan kepada menristek dikti. Oh ini loh pandangannya loh, ini poin-poin ini mungkin nanti gak akan selaras dengan tujuan pendidikan kita yang terkorelasikan dengan nilai-nilai keagamaan. Itu lebih hebat lagi lebih hebat lagi. jadi jangan sampai juga menang hanya mendukung tapi nggak bacain jadi persoalan nih. misalnya saya dukung nih sepenuhnya tapi nggak dibaca isinya jadi persoalan nih. ya dan langkah baiknya juga kalau menang mengonsultasikan misalnya dengan MUI kan ada majelis ulama Indonesia tuh dan ada bidang pendidikannya juga kan. ya di ormas-ormas ada NU, Muhammadiyah, kan? dewan dakwah ada Persis dan sebagainya untuk di Islam. Ya di non muslim nanti silahkan dicari lagi ya yang kira-kira bisa memberikan masukan yang selaras dan semuanya mohon sekali ditujukan ke penguatan kebangsaan. Jadi niatnya kita perbaiki dulu. Ya niatnya memperbaiki sama-sama membangun bangsa. Jadi jangan sampai ada niat menjatuhkan, dengan Jangan sampai ada niat mengecilkan. Kalau niatnya sudah nggak baik, nah, nanti juga turunan-turunannya tidak bagus jadi kita ayolah kita semua bangun negeri ini dengan baik ya, membangun bersama. Kemudian dihayati lagi dasar-dasar kenegaraannya ya. Saya aja ustadz, alim ulama gitu kan, tapi saya juga menjiwai nilai-nilai kebangsaan ini. Saya pelajari undang-undang Ya, saya pelajari Pancasila, kesesuaiannya dengan nilai keberagamaan dan sebagainya Supaya kita bisa berkehidupan yang harmoni di negeri yang kita tercinta ini Jangan sampai terkoyak dengan hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Ya mohon izin saya cukup barangkali lugas menyampaikan ini karena ini terkait dengan aspek masa depan ya untuk anak-anak kita ya bahkan juga mohon maaf cucu, cucu kita yang mungkin saat kita tinggalkan mereka akan menjadi generasi pembangun dan penguat serta pondasi bangsa ini kalau mereka lemah ya kan dan rusak dan tidak memahami dasar-dasar bernegara jadi persoalan ke depannya saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari uraian yang saya sampaikan. In ilal islah Tidak ada niat lain kecuali hanya untuk menampilkan usulan-usulan kebaikan yang kami anggap ini objektif ya nilai kebenarannya dan juga bisa ditangkap dirumuskan. Mohon kalau ada kata yang kurang tepat, kalau salah ucap ya, kalau eh, terkesan atau ada makna yang tertangkap kurang baik tidak kami maksudkan demikian, saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih saya turut mendoakan semoga eh uh, semua stakeholder yang terkait dengan niat-niat baik ini disehatkan, dibimbing oleh Allah dan juga mendapatkan kelancaran ya. Demikian saya kira terima kasih subhanakallahumma la ilaha illa anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.